Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini lur, admin berada di daerah Andong ini. Untuk alamat lengkap saya kurang tahu. Di sini kita ketemu AWC Audio Sound System Jilid 2 lur. Versi sound gantung dari AWC. Ini live di Andong Boyolali. Dengan spek horeknya, dengan membawa dua box sub ini. Ini untuk FOH yang di sebelah timur dari AWC Audio. Ini menghadap ke selatan lur ini. Untuk hajatannya di sana. Dan ini untuk FOH-nya ini dibuang menghadap ke selatan. Ada dua box sub, sub model Danley lur ini. Ini box Danley dari AWC. Nih. Masih awet lur. Ini padahal box Danley sudah lama sekali nih. Ini masih awet, masih kokoh. Dua box. Untuk speaker 18 in double ini lur. Jadi ini untuk mata speaker ada 4 mata speaker ini. Box Danley dari AWC Audio Sound System. Kemudian untuk line array-nya ini ada 4 box line array. Ini line array dari ATV Trendy keluaran yang pertama ini. Ini 3-way. Ini satu box ini 3-way lur ini. Ini 12 in sama 8 in kalau nggak salah. Wolong in apa 6 in? Iki. 6 in. Jadi 12 double sama 6 innya double sama tether lor. Mainnya 3-way, satu box 3-way ini. Ada 4 box. Dan untuk tinggi raging sekitar 6 meter ini. Untuk tingginya ini. Seperti ini lor. Untuk powernya ada di belakang. AWC menaruh powernya ada di belakang sini. Ini ada power RDW NR8004MK2 4 channel ini. Ini untuk line array-nya. Kemudian untuk sub-nya ini pakai ATV TD14000 Pro. Ini 2 channel. Jadi ini mainnya 4 ohm. Ini untuk subnya dan lainnya ini mainnya 4 ohm untuk satu channel untuk mengangkat dua speaker satu box. Ini juga satu box dan ini untuk line array-nya juga sama, satu box, satu box, satu box, satu box. Mainnya 3-way. Ini lor. Untuk line array-nya seperti ini. Perkabelannya seperti ini. Dan untuk kabel dari line array-nya ini pakai ID Audio. Ini 8x2,5 lor. Nih. Jadi langsung bisa. Nah itu bisa dilihat 8. 8x2,5. Seperti ini lor. Belakang dari box ATV Trendy ini. Ini tampak belakang untuk powernya. Kemudian di sini ada diesel. Kali ini AWC pakai diesel. Soalnya yang genset itu dipakai di Kadipaten Andong Boyolali. Spek horeknya 12 box sub satu sayap. Ini diesel dari AWC 20 kVA. Ini dieselnya. Pakai Kubota, Kubota 25. Ini 25 PK. Kuat po raging gue ya. Kuat cuman tidak bisa keras-keras lur. Ini 20 kVA. Spek gantung. Untuk dapur pacu ada di dalam sana. Kita langsung saja ke dalam lur. Dan untuk FOH yang satunya ada di sebelah barat sana lur. Kita langsung saja ke sana. Di sini untuk dapur pacunya lur dari AWC Jilid 2. Ini untuk mixernya memakai K2 dari Soundcraft yang 48 channel.
manual tag. Ini 48 channel. Wah, dua wode ram, Bro. Wodenya seperti meja ini. K2 dari Soundcraft. Dan kemudian untuk powernya ini ada power balap, power toa ZA1121 ini. Kemudian ada power supply dari Soundcraft CPS275 ini. Kemudian untuk manajemennya ini ada DBX, DBX untuk serinya PX. Nah ini, dan di bawahnya ini ada kompresor dari DBX untuk serinya 166XL ini. Kemudian di sini ada multicom dari Behringer. Ini ada Sabin NAF360 ini, dan kemudian ini ada Yamaha. Ini Yamaha SPX 2000. Ini lho. Seperti ini aksesoris yang dipakai AWC Jili 2 yang pakai box dan lailor versi gantung. Kemudian ini ada panel, panelnya mening 3 ampere voltase high. Dan untuk power, untuk menyuplai center sama monitor, ini ada Asley F4 Pro 4 channel ini. Kemudian di bawahnya ini ada ATV H2.12 2 channel. Ada 2 power ini. Seperti ini loh. Untuk setil panggung monitor ini belum dipasang. Ini krunya lagi istirahat. Layah-layah. Satu hari dua lokasi krune iki iki wae piye iki. Piye iki? Jilid siji, jilid loro, krune yo ngiri iki yo Mas ya. Iki. Lah yo iki. Ora bayaran mbuh. Ora bayaran iki do kabur mbuh yo. Mure iki waduh iki. Panasnya mau nopo di tengah dan. Nah iki kru anu sambatan, pegang nopo apa iki? Ini panggungnya lor. Untuk monitor panggung belum ditata, baru istirahat kru-krunya. Ini ada 2 box sub, modelnya damput. Dan ini ada 2 box juga, 2 box 15 in double. Ini dulunya juga dari ATV lor ini. Seperti ini. Kemudian kali ini AWC live di sini itu membawa 2 senter lor. Yang satu di sebelah sana, yaitu, dan yang satu di sebelah situ lor. Nah itu bisa kelihatan. Itu ada 1 box sub dan 1 box 15 in, 12 in sama 15 in sama 10 kalau nggak salah, sama titer seperti itu. Itu box subnya itu modelnya juga sama seperti ini, box damput. Di sana juga sama. Tuh. Seperti ini lor, alat-alat dari AWC Jili 2 live di daerah Antong. Seperti ini. Nah, ini dekorasinya. Ngeri, ngeri lor. Keren banget ini dekorasinya. Joss. Ya, ini suhu nih perkabulan karo perlampuan ini. Mas, pokoknya di penting sehat nih ya Mas ya. Iki Mas Gayul iki wah senengane delik-delik ngene iki lho. Aku iki wis wah aku ora penak jane delik-delik. Delik kok piye? Anggerane aku teko ngono kuwi mesti iki delik-delik ngono kuwi. Wedi ya, wedi nak mlebu terus kok reti nak bojone ngono kok. Reti bojone malah. Ya iya kuwi kan iki lho. Oke, kita lihat untuk FOH yang di sebelah barat lor. Nah oke lor, ini untuk FOH yang di sebelah barat dari AWC Jili 2 versi sound gantung, versi di desa seperti ini lor. Versi di desa daerah Boyolali, Antong Boyolali Jawa Tengah. Di sini juga ada 2 box Danley ini. Ini box double sama lor, box double 18 in
Jadi ada 4 mata speaker. Kemudian untuk line array-nya ada 4 juga, 4 line array, 12 in double plus mid-nya 6 in sama hack-nya titer 1. Nah, itu seperti ini. Mainnya untuk line array-nya ini mainnya 3-way. Line array dari ATV Trendy. Untuk tinggi raging sama sekitar 6 meter lor ini. Seperti ini. Ini kemarin boxnya habis diservis. Yang satu lor. Kalau yang tiga enggak. Nah, ini untuk perkabelannya seperti ini. Ini juga mainnya 4 ohm semuanya lor. Dari apa itu? Sub sama line array. Ini powernya di sini. Kita lihat powernya. Powernya dikasih rumah biar gak hujanan. Ini powernya lor. Ini ada power RDW juga, NR8004 MK2 4 channel. Dan ini ada RDW FA9000 kelas TD. Nah, ini namanya 4 ohm sama seperti ini. Ada 2 power dari AWC Audio System Jili 2. Untuk perkabelannya ini pakai ID Audio sama ID Audio 8 kali 2 setengah lor. Seperti ini. Oke lor, seperti itu spek dari AWC Audio Jili 2. Ini live di daerah Antong Boyolali dengan versi sound gantung. Hari ini AWC berangkat dua tempat, jilid 1 sama jilid 2. Untuk jilid 1 itu speknya 12 box subwoofer, 1 sayap tapi lor. Tapi untuk mixernya pakai Midas. Oke, cukup sekian review kali ini dari AWC Audio Sound System jilid 2. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah review waktu nge-review tadi lor, ada salah-salah kata waktu nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Dan untuk informasi untuk subscriber-subscriber Sound System Hajatan yang mau ada rencana hajatan, pengen cari-cari paket lengkap hajatan, bisa hubungi ke nomor yang ada di deskripsi dari Sound Campursari sama video shooting juga bisa lor. Tuh paket lengkap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system hajatan lor.